okay, untuk parents yang nak daftarkan anak-anak. Tapi sekiranya ada graduan-graduan yang berminat nak jadi tutor pun boleh daftar kat situ juga. Nak jadi tutor ataupun nak daftarkan anak pun boleh juga. Ya, betul, boleh. Maksudnya boleh buat duit. Ya, betul. Okay guys, bertemu kembali kita di channel Menteri Penting. So bersama Intan ni, so sekarang ni aku nak interview sikit lah, tanya sembang-sembang dengan klien Menteri Penting daripada nak Twitter. Okay, bagi yang baru di channel Menteri Penting, jangan lupa subscribe dan share video ni, dan jangan lupa juga sekali lagi tekan lonceng notification. Okay, hari ni aku nak interview dengan Cikgu Mimi. Cikgu Mimi daripada nak Twitter ni, apa sebenarnya nak Twitter ni? Okay, kenal diri lho. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Cikgu Mimi, salah seorang HR daripada naktutor.com. Okay, naktutor.com ni adalah sebuah agensi tutor peribadi, iaitu kami menyediakan tutor ke rumah klien. Okay, khususnya di kawasan Terengganu, kami akan menyediakan tutor ke rumah klien untuk mengajar anak-anak secara one-to-one dan secara fizikal dan secara one-to-one juga. Ingatkan secara percuma ni? Tak. Nak tutor? Berapa lama dah? Nak tutor kita baru je lagi. Okay, kita tubuh pada Disember 2019. Sampai sekarang. Jadi 2 tahun lebih lah. 3 tahun. 3 tahun. Tahun lebih kurang 3 tahun. 19 ke dah masa PKP hari tu? Masa PKP hari tu, yes. Asalnya macam debor juga sebenarnya. Okay. Sebab kita takut, sebab terjejas ke apa kan. Tapi alhamdulillah untuk klien kita, kita cuba untuk request tukar buat daripada fizikal kepada online. Okay, maknanya walaupun PKP, walaupun tu, tapi yang fizikal tu buat pada online. Ya, betul. Fizikal tukar kepada online. So nak cerita ni, sedia untuk golongan mana? Maksudnya sekolah menengah ke sekolah rendah saja? Kita ada daripada prasekolah, okey, UPSR, PT3, SPM, MUEK, okey, Al-Quran dan Fardhu Ain, dan juga bahasa komunikasi. Fokus pada tengah saja ke kan? Macam ataupun okay, tengah Nusa Jika ataupun seluruh Malaysia ke kena? Okey, kalau buat masa sekarang, kita dah mula open kepada kawasan Kelantan dan juga Pahang. Khususnya Kota Baru dan juga Kuantan lah. Ya, yeah, Pantai kita, Timur. Yes, kita nak kuasai Pantai Timur dulu. Pantai Timur dulu. Ya, yeah, waktu secara online ke atau yang tu rumah ke rumah? Secara rumah ke rumah. Jadi maknanya kalau kalau ada klien daripada Kota Baru ataupun Kuantan, okey, boleh dah request untuk tutor ke rumah sebab kita dah ada dah tutor. Ada tutor dah ready ah. Tutor dah ready. Macam mana nak daftar? Okey, boleh pergi ke website kami, iaitu naktutor.com. Kat situ ada sesi pendaftaran. Okey, untuk parents yang nak daftarkan anak-anak, tapi sekiranya ada graduan-graduan yang berminat nak jadi tutor pun boleh daftar kat situ juga. Nak jadi tutor ataupun nak daftarkan anak pun boleh juga. Ya, betul, boleh. Maksudnya boleh buat duit. Ya, betul. Macam mana nak buat duit dengan nak tutor ni? Macam mana nak buat duit dengan nak tutor? Dengan jadi tu sebahagian daripada tutor kamilah. Okey, kalau yang tak ada pengalaman, yang tak ada pengalaman untuk mengajar, biasanya kami ada sediakan training untuk tutor. Jadi setiap minggu kita ada training lah untuk tutor. Macam apa yang nak buat masa kelas pertama. Okey, lepas tu macam mana nak tingkatkan keyakinan diri? Macam mana nak mengajar student yang lemah? Ada teknik dia, ada cara dia. Maksudnya, ya, betul. Nak tutor juga menyediakan kelas kepada tutor-tutor untuk mengajar orang. Ya, betul. Aha. Bukan bukan saja cari je mana-mana nak tutor, pergi mengajar. Tapi tak. Maksudnya tutor ni dah di-train betul-betul. Ya, betul. Di-train, bukannya siapa tangkap muak. Maksudnya betul ada kualiti lah. Ya, betul. Mana-mana yang nak jadi tutor kita pun, kita akan ada beberapa saringan lah. Interview. Interview. Lepas tu kita ada juga dalam sesi training. Interview, kita ada mock teaching dulu. Kita mock nak teaching. Tengok dulu cara dia mengajar macam mana. Okay, kalau dia macam dia ada lemah sikit kat situ, kita boleh baiki. Contoh. Memang macam ni cara dia mengajar cikgu. Tangan tu memang suara mestilah melantun dengan keadaan excited. Ya, betul. Muka ada senyum. Baru energi sampai kepada student-student kita. Okay, tips untuk mengajar ataupun tips untuk belajar. Dua benda. Kita bagi tips untuk parents lah. Parents tu. Okay. Untuk anak-anak
Gana tu tentang anak bawah 5 tahun. Okey. Apa tips dia nak ajar anak? Okey, kalau tips untuk ajar anak bawah 5 tahun. Okey, biasanya budak-budak ni kita kena tahu jenis-jenis budak. Iaitu contohnya dia ni jenis anak-anak tuan-puan tu jenis visual ke jenis kinestetik. Okey, macam mana kita nak tahu? Yang tu kita ada, kita boleh tengok je. Kalau kita tengok contoh budak dia ciri, ni dia ada ciri-ciri dia. Contoh okay. Macam kita bagi kerja, bukan bagi kerja sangat pun, macam kita bagi macam buat susun-susun. Kita tengok kalau dia jenis susun betul-betul, susun straight macam tu, dia makna dia jenis senang fokus. Okay. Kalau dia susun-susun benda tu, dia susun kejap, lepas tu dia pergi main. Lepas tu dia sambung susun balik. Yang tu maknanya yang jenis kinestetik lah, yang jenis aktif. Oh, ya, maksudnya untuk fokus belajar ni dia bukan fokus 100%, dia kena buat benda lain tu, mari fokus. Oh, ya betul. Kalau yang tu dia kita ada, kita boleh test Boleh. Tu kita kenal macam ni, kalau ada anak tu kenal dia jenis macam mana, baru kita sesuaikan dengan dia. Okay. Teknik pengajaran pun kita kena ada, sesuaikan. Ada teknik dia? Ya betul. Ada teknik-teknik tertentu lah. Itu kalau macam sekolah rendah, sekolah menengah, ada beza tak cara dia? Sekolah, okey, macam biasanya budak-budak yang kinestetik ni kalau dari sekolah dari kecil dia aktif sampai ke SPM tu biasanya dia jenis yang aktif juga. Tak boleh bagi aktiviti sambil buat soalan. Dia macam kalau benda-benda yang macam tu kita boleh buat secara beraktiviti sekali. Jangan bagi latihan je sepanjang hari. Dia buat kerja, belajar dan buat beraktiviti. Enjoy. Enjoy sekali. Yang tu kita tekankan jugalah. Belajar plus enjoy. Yes. Bukan belajar, fun learning. Bukannya belajar ataupun enjoy. Dia gabung sekali. Itu okay. Tips dia. Belajar dalam keadaan enjoy. Maksudnya ramai orang boleh mengajar. Tapi bukan semua yang boleh mengajar deliver dengan baik. Dia ada training dia, ada teknik dia. Nak tutor ada sedia benda tu. Tips untuk menjadi apa? Tutor. Mana pula? Tutor. Saya nak jadi tutor yang bagus, dia nak tutor ni. Okey, kalau macam yang saya cakap tadi, kita buat training lah untuk tutor. Okey, jadi kalau rasa yang tak ada pengalaman, kita sediakan orang kata platform untuk mencari pengalaman. Okey, kita tak adalah kalau ada dia training. Ada training. Kalau tak ada pengalaman tu, kita tak ada lepas terus. Sebab kita tak nak jadi macam klien komen ke komplain ke kan. Jadi, kualiti dari segi kualiti servis tu. Yes, betul. Main peranan lah. Kalau nak cari nak tutor ni, nak cari mana? Nak cari nak tutor. Okey, kami aktif di Facebook, boleh cari Facebook. Di naktutor.com. Di website. Website naktutor.com ke ataupun kalau Facebook pun nama naktutor.com juga. Okey. Kalau Instagram ada nama kita naktutor official. Okey, YouTube pun ada, YouTube naktutor.com. Okay. Dan ada juga YouTube. TikTok, ada YouTube. Okey. Dan juga ada TikTok naktutor.com juga. Ni dia buat dengan Menteri Binting. Bag nama bag macam banting. Flyers, business card. Okay. Untuk sesiapa yang nak mencari orang kata part-time job, okay, khususnya warga Terengganu lah, okay, yang berminat untuk jadi sebahagian daripada tim kami, okay, boleh je daftar di website di naktutor.com. Okay guys, terima kasih Cikgu Mimi. Boleh contact naktutor.com, cari dekat Facebook boleh, IG, YouTube pun ada dan juga TikTok. So itu sahaja perkongsian daripada Cikgu Mimi berkenaan dengan naktutor ni, dan dia bagi tips tadi macam mana untuk ajar ataupun kita kenal anak kita yang umur 5 tahun ke bawah, jenis-jenis macam mana, adakah dia kinestetik, adakah dia visual, dan juga untuk tutor ni, di nak tutor ni dia dibimbing, bukannya masuk just buat duit semata-mata, tapi dibimbing dengan kemahiran, dengan ilmu, dengan teknikalnya, bukan masuk kosong pergi ngajar tu tak. Dia ada training ni untuk qualified supaya tutor-tutor yang bagi ke mengajar anak-anak di luar dekat rumah nanti dia berkualiti. Feedback customer pun puas hati. Okey, itu saja sharing kita hari ini. Kita jumpa lagi di next video dan jangan lupa subscribe channel Menteri Binting dan join channel Telegram, link di bawah. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Bye.